Jadi cara-cara untuk farm topaz ya. Kita kena bunuh an egg ni sampailah keluar the Nero bintang. Dia powerful semua tak payah. Tapi kita kena clear lah, tak tidur aggro kita. Clear dulu. Kita try dia tak 100% jatuh. Okay, tak ada. Powerful under ni kita kena bunuh. Powerful Deniro. Dia punya chance nak keluar susah. Dalam kadang-kadang dalam 30 minit tu dua kali je dia keluar. Kadang-kadang tak keluar langsung. Tapi bila keluar dia punya topaz punya drop 90% lah. Sekali keluar 3, so boleh dapat 3. Satu topaz boleh jual 25,000 sekarang ni lah. Tak ada lagi. Kena tunggu dan bersabar. Okey, dah keluar dia ni roh. So kita boleh bunuh dia. Kita boleh tengok kat sini topaz drop eh. Kita buat auto je, nanti dia akan cari top. Alah, dah ada orang bunuh dah. Kurang ajar betul dia. Kalau tak aku dapat 3. Ni dapat 2 je topaz. Kalau tak boleh dapat. Dah 25. Ada orang bunuh pula tadi. Kurang ajar. Tengok luck lah, kadang-kadang 30 minit tu. Weh, janganlah attack peko-peko ni. Dia boleh pula attack peko-peko. Okay, dia keluar lagi dari Nero. Okay. Sakit sikit lah kalau korang tak boleh nak tank. Nampak? Dah drop topaz. Baru beberapa minit. Dia ikut luck. Dia tak semestinya De Niro tu akan keluar dalam masa yang terdekat ni. Ni kira agak luck juga. Kadang-kadang dalam setengah jam tu satu je. Tapi semalam berbaloi jugalah. Tengok eh. Sekarang ada 7. Satu topaz ni dia bersama dengan 25,000. Okay, kita tengok berapa dah yang aku dah jual untuk semalam. Semalam dapat dalam 50 topaz tak silap ke 50 lebih. Kat sini exchange. Okay, kalau kita tengok kat sini trade history, nampak ni topaz. Kat sini ada lagi 26,557. So dalam ni ada 30-40 lebih lah topaz yang belum dijual, baru letak bagi tadi. So kita tengok macam mana hasil dia. Itu sahaja tutorial untuk dapatkan zeny yang cepat dekat Ragnarok M Eternal Love. Good luck guys.